lingkar Nagreg dan sini arah mau ke Tasik. Ini kondisinya masih ramai ya cuy. Tuh cuy, alhamdulillah ini sekarang kita udah nyampe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua ya cuy ya, Rian Ugep Channel. Wow. Oke cuy, nah kali ini kita bakalan ngonten kita bakalan ngonten pulang ke Garut. Kita tadi sudah bersilaturahmi di Desa Cikuya, yang di mana itu adalah letaknya daerah di Ranca Ekek. Kita tadi bersilaturahmi dengan teman kerja, cuy. Alhamdulillah sekian lama sudah hampir 5 tahun, 6 tahun kita nggak ketemu ya. Waktu itu terakhir ketemu kita pada saat mereka tuh nikah. Pada saat mereka nikah, dan sekarang alhamdulillah mereka udah punya anak, dikaruniai anak 2 orang ya cuy. Pertama satu anak cowok dan kedua satu anak cewek. Alhamdulillah mereka nggak sampai ngebuang kita. Ya maksudnya bukan ngebuang, gimana ya, nggak sampai nggak sampai nggak mengakui gitu kan. Nah alhamdulillah mereka tuh welcome ya cuy. Alhamdulillah mereka tuh welcome. Sehat-sehat buat Neng Rizka dan Eki. Alhamdulillah, terima kasih buat jamuannya, luar biasa banget buat kalian, sukses buat kalian ya cuy. Semoga kalian video dengan video ini nonton, dan gua nggak bisa ungkapkan kata-kata lagi selain terima kasih sudah menyambut keluarga gua, dan terima kasih udah welcome dengan kita. Next buat kalian kalau misalkan mau ke Garut, yuk gua ke Garut, kita bakalan ngonten bareng, dan bakalan ada rencana kita bakalan rendam di Cipanas, air panas Garut ya cuy. Anjay. Oh ya, gitu ya cuy, buat kalian berdua semoga kalian sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, dan apapun itu semuanya dilancarkan ya cuy ya. Oke, nah ini sekarang kita lagi kondisi di mana adalah di jalur situ lingkar Nagreg dan sini arah mau ke Tasik. Ini kondisinya masih ramai ya cuy, tuh masih ada posko, dan ini adalah udah sebelum lebaran tuh tanggal 10, 11, 12, 13, 14 udah 5 hari lebaran, dan ini hari Senin, pasti bakalan udah beraktivitasnya masing-masing ya cuy, beraktivitas masing-masing. Udah pada masuk kerja buat kalian yang udah memulai aktivitasnya, lancar-lancar ya cuy. Ini kayaknya di depan bakalan ada ini cuy, bakalan ada kereta, karena ini ada pintu perlintasan kereta api tuh cuy. Ada kereta nanti dek, ada kereta di sana tuh, kereta. Ya, ada yang jualan cimol juga ya di sini. Jualan cimol. Iya belum, bentar lagi. Hah? Bisa. Kita masuk sebelah sini biar kelihatan keretanya. Menuju jalan raya tak perlu
biar kelihatan keretanya. Tuh kereta tuh, dadah keretanya, dadah. Coba tuh meren, coba tuh. Asal motor tua. Ih, takit atuh takit ini. Dah duduk. Dah. Ayo. Ini buat para pemudik masih ramai ya. Ini adalah di jalur arah ke Tasik, Garut, Limbangan, Ciawi, Selaawi, Malangbong, Cibatu, pasti di sini cuy. Salam-salam buat kalian yang sedang mudik. Harap hati-hati ya cuy ya, spesialnya buat orang tua gua yang ada di Garut. Kita bakalan mudik ke sana lagi nih, anjay. Nah, di sini turunannya cukup ekstrim ya cuy, harap berhati-hati, kurangi kecepatan dan cek, double check tuh, kurangi kecepatan, tikungan tajam ya cuy ya. Ini adalah tikungan jalan Nagreg, cukup terkenal ekstrim karena di sini turunan berikut ada apa ya, berikut ada belokannya juga, cukup lumayan ekstrim juga ya cuy, hati-hati ya buat para pemudik. Kalau misalkan kalian ngantuk, jangan lupa minum lelap. Enggak, bukan. Jangan lupa minum apa? Buat stamina-nya. Ya, cuy. Hah? Ada gorengan. Sok. Ada bapak polisi yang sedang bertugas. Terima kasih bapak sudah mengatur lalu lintas, pengatur jalur selatan. Sepuh. Dan di sini juga banyak ini cuy, banyak kantin-kantin, aneka sop, soto, makanan, dan di depan juga nanti ada Asep Strawberry buat pemudik. Bisa masuk ke sana. Ada mie baso, ada baso ikan, ada seblak, ada aja, anjay. Di sana ada nasi liwet Pak Asep ya di depan, buat kalian yang mau sarapan atau makan makanan, bisa lewat singgah di sana ya cuy ya. Mungkin kita nanti bakalan lanjut aja pas sudah nyampe di ininya cuy, karena ini perjalanannya sudah cukup lumayan lama ya. Tadi star gua lagi di Cicalengka, desa Cikuya, anjay. Oke cuy, nanti kita bakalan lanjut aja ya. Oke cuy, alhamdulillah ini sekarang kita udah nyampe. Kita sekarang udah nyampe nih cuy ke kampung halaman. Alhamdulillah tadi kondisi di jalur selatan, yaitu jalur yang dimana terkenal cukup apa sih, cukup ramai dan oleh para pemudik. Hati-hati buat kalian ya. Paling vlog mudik kali ini cukup sekian aja. Jangan lupa buat kalian yang baru bergabung untuk di like, komen, dan subscribe. Terus nyalakan bell notifikasinya supaya dapat informasi-informasi yang terbaru dari Rian ya cuy ya. Oke cuy, gua undur diri, Rian Ugep Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin, selamat bekerja, selamat pagi, dan jangan lupa beberes. Yuk gaskeun pokoknya namanya.
tangkis tangkis dang 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 Hakimi lakuah